Kalau kita lihat kebudayaan di Indonesia tahun 50-an, tema yang paling penting yaitu nation building. Politik lekra adalah politik anti-imperialisme dan anti-feudalisme. Politik berpihak pada rakyat. Lembaga kebudayaan rakyat juga mendorong seni pertunjukan, yang juga mendorong rakyat untuk meneruskan perjuangan bersama ini. Belum sampai dimulai, nah datang tanknya Pak Harto itu. Lekra itu bukan organisasi kesenian tok. Tinggal bersama mereka, tahu penderitaan mereka, tahu harapan mereka, dan ini yang menjadi tujuan pokok daripada turun ke bawah itu. Bukan sightseeing, orang kota melihat desa, wah indah, desa itu hijau, tetap anginnya silir-silir, air gemericik, tidak itu. Ya, kenapa? Karena Lekra itu sebuah lembaga kebudayaan yang terbuka, anggotanya bisa siapa saja. Tidak harus orang berideologi ini atau berideologi itu, siapa saja boleh. Nah, tetapi PKI ingin membuat supaya Lekra itu sedekat mungkin dengan PKI. Yang namanya Sanggar Bumi Tarung, yang namanya Lekra itu kan sudah dilarang. Ya, sudah dilarang itu nggak apa-apa, itu wadah dilarang ya nggak apa-apa. Tapi manusianya kan nggak bisa dilarang. Selagi masih hidup, selagi masih berkarya, nggak mampu pemerintah akan melarang manusianya. Kalau nyoret wadahnya itu bisa, PKI coret, Lekra coret, bisa. Tapi isi hati, semangat dari manusianya kan nggak bisa dilarang kecuali dibunuh.